Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Alternatif Sukabumi menuju Bogor. Tepatnya di Alternatif Nagrak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil truk dengan nomor polisi B9050BDF bermuatan pasir menghantam dua buah kendaraan di belakangnya, serta satu tukang bakso, hingga truk tersebut terguling. Kecelakaan ini berawal dari truk yang membawa pasir seberat 3 ton melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor melalui jalan alternatif. Awal mulanya mobil nanjak, dia mati mendadak, langsung mundur Pak, nggak ketahan. Karena itu sempat turun mau ganjal motornya, cuman nggak ketahan, mobilnya mati, langsung blos. Ada mobil dua, yang satu bisa menghindar, yang satu kena, terus kena motor Pak. Motor. Mundur, terus kena bakso juga. Tukang bakso ya? Iya, habis bakso dia lempar ke kanan Pak. Ya, Kang, sesuai pantauan Akang sendiri, ini mobil si truk ini mau arah kemana? Arah ke Bogor Pak. Mau arah ke Bogor ya? Ya, baik. Kronologisnya di mana kendaraan truk yang memuat pasir ini melaju dari arah Cibadak menuju Nagrak pada saat menanjak, di mana kendaraan truk ini tidak kuat menanjak dan akhirnya mundur kembali dan menabrak ataupun mengenai kendaraan yang di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara hanya mengalami luka-luka ringan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.